dialog seorang anak perempuan yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Ia memiliki teman-teman istimewa, tampil yang cerdik, mimpi yang lembut, kupu-kupu yang cantik, lebah yang rajin, tupai yang lincah, burung hantu yang bijak, kura-kura yang baik hati, dan pohon tua yang bijaksana. Pada suatu hari, Sasa sedang duduk di bawah pohon yang rindang, mengamati sekitar alam. Wah, hutan ini indah sekali. Banyak sekali teman-teman yang di sini. Alhamdulillah ya Allah atas karunia-Mu. Tiba-tiba muncul Sasa dari balik semak-semak. Assalamualaikum, hai Sasa, kamu lagi ngapain di sini? Waalaikumsalam. Aku lagi menikmati keindahan hutan. Yuk, kamu mau ikut bermain? Boleh. Ayo, kita ada teman-teman lain. Sebelum memanggil teman-teman yang lain, tiba-tiba Sasa melihat dua ekor kelinci yang sedang berdiri di balik semak, sembari membawa keranjang penuh wortel. Halo kelinci kecil, kenapa kalian datang di situ? Aduh Sasa, aku takut kalau ada buaya yang nakal mau mengganggu kami. Tenang saja, di sini tidak ada buaya. Kami akan melindungimu, benar kan Sil? Wah, terima kasih temanku. Ya betul, mari bermain bersama kami. Hei lebah, kupu-kupu, bunga, kura-kura, tupai, burung hantu, ayo kita berkumpul. Saat menunggu lama, semua teman-teman hewan datang dan berkumpul menuju Sancil dan temannya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Kamu menemukan apa itu? Kalian mau? Wah, terima kasih kelinci, kami supporter. Aku senang terbang dari bunga satu ke bunga yang lain. Aku sedang mengumpulkan serbuk sari untuk membuat madu. Ketiga kupu-kupu menari dan bernyanyi dengan riang dan disaksikan teman yang lain. Sembari memakan makanan.
kupu-kupu, lebah, dan kura-kura sedang murung dan bersedih. Bahkan, kupu-kupu dan lebah terlihat menangis. Pohon, rerumputan, dan bunga-bunga di sekitar mereka terlihat layu dan mengering. Terlihat madu bercacaran di mana-mana. Thank you.